Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kali ini pribadi akan membuat info lagi ya, info tentang dunia sepeda motor. Ini ada di depan kita sudah ada kotak dan ada isinya ya, pastinya. Ini adalah kunci kontaknya sebuah motor Matic dari ini ya, dari Yamaha. Ini punyanya Aerox dan bungkusnya seperti ini dengan kode B65H252E01. Kalau ininya enggak terlalu penting ya, ini yang di depannya ini B65, jadi kita bacanya ini B65. Nah, ini B65, jadi yang kita baca itu bagian depannya. Kalau kodenya ini ya enggak terlalu jadi masalah, yang penting bagian depannya B65. Ini miliknya Aerox. Dan sekarang langsung kita buka aja. Set. Siring di depannya enggak ada lagi ya, cuma kunci kontak dan si bungkusnya. Waduh, awas ini tadinya. Tuh. Oh iya. Tadi sorry, ini tadi pribadi udah buka sebelumnya. Ini ada plastiknya. Ini kunci kontaknya ada 2. Mirip dengan original ya, bawaan motor. Terus masih ada pelindungnya satu, satunya enggak ada pelindungnya. Jadi ketika kita udah ganti, itu kita simpan yang ini satu untuk cadangan dan satunya kita gunakan. Nah, ini seperti ini. Kalau dari tampilannya seperti ini, 3 soket. Belakangnya demikian, plastik ya. Plastik. Terus ini agak panjang. Kodenya ini, nah ini. Mana itu dia? Dan kodenya atau nomor serinya ya, serinya. Nah, ini B63. Jadi 63 mana itu? B65. B65. Kalau di sini kok B63. Ya pokoknya ini Aerox. Terus depannya seperti ini full set. Jadi pas gantinya itu nggak bisa satu-satu ya, cuma ininya saja nggak bisa. Jadi harus kita beli satu paket komplit dengan si plastiknya ini. Ini kan bisa terpisah. Ini tadinya pribadi pas buka itu ininya pribadi copot. Dan alhasil pas kita beli itu ditanya dan ada bawaannya ini. Tanya maksudnya ada ya dua ya. Ini mau dipasang di apa, di frigo. Ini videonya ya ada dua, nanti kita bandingkan. Seperti ini bisa dilepas, ini sendiri. Jadi sistemnya dia itu apa ya, bisa terkunci dengan baik. Jadi ketika kita pencet-pencet itu nggak bisa ya, harus dibuka kuncinya dulu. Mana ini? Set. Nah, kita masukkan off, terus open di tengah, terus full mau di tangkinya buka sendiri, terus set ini untuk jok. Nah, baru terbuka. Kalau masih off, nah itu nggak mau terkunci dia. Biarpun kita cabut tetap terkunci, nggak mau di malah tekan ya. Ini off, terus full open seperti ini, terus on, baru on, nyala ini. Kalau on, open lagi, kembali tengah, off, terus tekan ke dalam, terus dikunci stang ya. Kita tekan, tekan ya, kita tekan set. Nah, itu akan kembali sendirinya.
pas main on off nya ini dan open itu enggak perlu didorong ke depan ataupun ditekan. Nah, seperti ini biasa aja. Tapi kalau pas kunci stang ya kayak kunci motor pada biasa umumnya ya. Tuh, tekan dulu baru diputar. Tekan dulu baru diputar. Nah, tarik kemudian tutup. Push start. Nah, udah. Kan ada tulisannya push lock. Jadi untuk membuka putaran membuka. Soketnya ada 3. Warnanya apa aja ini? Ya kalau warnanya ya ini pribadi. Nah, ini dia. Warnanya. Ada merah. Merah strap kuning. Merah polos, terus merah strap kuning. Kemudian coklat ataupun hitam. Coklat ya, coklat ini. Tuh, coklat kan. Coklat, merah, terus merah strap kuning. Pelindungnya ini ya untuk melindungi supaya nggak kena air ataupun kotoran-kotoran mantan ya. Wis, ini seperti ini. Jadi pas belinya ya satu komplit, nggak bisa dipisah ini dengan ini. Kalau yang lama di ini sendiri, ini sini ya bisa dicoba nanti. Bisa nggak? Saya pribadi belum coba. Mungkin itu aja infonya. Jika ada pertanyaan, monggo silakan tinggalkan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Matur nuwun, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Silau ya, silau, 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 men.